Guys, bertemu lagi bersama Upin. Wah, hari ini jadwalnya Upin dan kawan-kawan yang lain membawa truk kerikil, guys. Setelah kemarin kita bawa truk pasir, sekarang Upin akan mengangkut truk kerikil, guys, ya. Wah, macet, teman-teman. Wah, macet malah tabrakan nih, rusuh nih, guys. Waduh. Kocak. Oke, ini truknya yang akan Upin bawa, guys. Seperti biasa, jalur Upin membawa kerikil ini ke taman kota, guys, ya, karena ada pembangunan pos Pak Satpam. Jadi Pak Satpam akan berjaga di banyak pos di kota Upin. Jadi kita sudah melakukan pembangunan banyak pos Satpam, guys. Nah, kemarin Upin kan sudah bawa trek pasir, teman-teman. Sekarang kita akan membawa trek yang berisikan kerikil, guys. Semuanya diambil dari sini, ya, dari kerikil-kerikil yang ada di dalam pinggir laut ini, guys. Oke, sekarang semuanya sudah terkumpul. Sebenarnya ini yang lebih cepat dari kemarin. Kalau kemarin selesainya malam, sekarang selesainya sore. Cuman Upin seperti biasa pulang ke rumah dulu. Jadi aku datang malam-malam, mereka semua sudah pergi, guys. Waduh, kalian lihat nih, Upin pulang tidur tadi, guys. Jadi kita balik sudah malam. Tidak apa-apa, yang penting pekerjaan Upin harus selesaikan, guys. Walaupun Upin pulang pergi ke rumah untuk tidur sebentar dari tadi sore, ya kan, yang penting kita harus antarkan truk ini dengan selamat. Oke, guys, langsung aja kita pergi ke taman kota mengantarkan truk yang berisikan banyak sekali kerikil halus ini, guys. Kerikil halus-halus ini sudah dipilih, ya, guys, ya, dari orang-orang yang profesional yang sudah memilih kerikil-kerikil ini. Mereka sengaja dibayar untuk menyelam dan mengambil kerikil-kerikil halus biar kita pembangunannya lebih kuat, guys, lebih kokoh bangunannya, ya kan. Oke, guys, langsung aja kita bawa kerikil ini ke taman kota, teman-teman, ya. Wah, sudah 2 malam Upin bawa truk ke taman kota, guys, angkut-angkut pasir dan kerikil ke taman kota. Untung saja jalanannya walaupun sudah malam tapi tetap terang, ya, guys, ya. Jadi Upin tidak kesulitan untuk bawa kendaraan-kendaraan yang besar seperti ini. Oke, wah, lampu merah lagi di sini. Bagaimana aku harus melewati mereka semua? Lewat sini aja, guys. Permisi, ya. Upin harus buru-buru nih. Jadi kita, wah, penyok mobil yang lewat tadi, penyok bagian depannya, guys. Waduh, tabrakan itu pasti. Kalian lihat orang di kota-kota ini nggak mau ngerem, guys. Mereka beloknya tiba-tiba sesuka-suka hati. Ada mobil di depan ditabrak, guys. Oke, kita langsung belok kanan di sini, teman-teman, ya. Ini adalah jalan yang dipakai orang-orang untuk jogging. Jadi jalan ini menuju ke arah taman kota. Jadi tempat yang paling indah di kotanya Upin dan Ipin sekarang, guys. Wih, keren, ya. Keren dong. Oke. Nice. Wih. Let's go, guys. Wow, banyak truk yang datang dari sini, ya. Oke. Nah, kita sudah hampir sampai, guys. Ini mana pasirnya sudah ditimbun di sini kemarin, kalau tidak salah, guys. Mobil pasir yang Upin bawa kemarin ini, guys. Ini pasir-pasirnya sudah ditimbun sini. Nanti akan dibangun beberapa pos di tempat ini, guys. Oke, wah, akhirnya Upin sampai juga, coy. Wow, hore, aku berhasil mengantarkan walaupun sudah malam, guys. Kenapa Upin menembak orang? Tidak, mbak, aku cuma bercanda. Oh, cuma bercanda? Iya. Jangan kamu menembak orang, Upin. Oke, guys, aku sudah mengantarkan truk pasirnya, teman-teman. Inilah dia truk pasir yang Upin bawa. Dan kita akan membangun banyak pos di dekat sini, guys, untuk menjaga taman kota Upin di malam hari. Karena banyak laporan sama Pak Polisi, banyak yang menggunakan obat terlarang di daerah sini, guys. Makanya kita harus menjaganya biar mereka tidak merusak tempat ini, ya kan. Oke, karena tugas Upin sudah selesai, sekarang waktunya aku pulang, ya, guys. Karena ini kan sudah malam juga, Upin sebagai bocil yang baik, bocil yang baik, kita harus pulang, guys. Let's go, selamat tinggal truk pasir, truk kerikil halus. Kerikil halus, ini kerikil yang halus dipilih, guys. Waduh, oke, tidak apa-apa, aku jalan-jalan saja, ya. Walaupun
lumayan jauh ke rumah Upin, tidak apa-apa. Lagian di sini banyak orang juga, guys. Jadi kita jalan-jalan santai aja, teman-teman. Menuju ke rumah, let's go. Wah, Ipin apa tadi namanya? Beli ayam goreng yang banyak, guys. Dia telepon aku tadi, tapi pas aku sudah sampai di tempat truk pasir, truk kerikil. Jadi aku bilang simpen aja punya Upin ya, nanti Upin akan datang ke rumahmu dan makan ayam goreng bersama-sama. Waduh, dia bilang, ya Upin, tapi mungkin akan tersisa sedikit. Jadi Upin harus cepat, guys, nanti dimakan semua sama Ipin. Waduh, ayo kita cepat pulang. Ipin, tunggu Ipin, aku pulang Ipin. Jangan dihabiskan ayam gorengnya.